anti korupsi melalui pembelajaran yang kita laksanakan nanti sampai dengan selesai. Untuk itu kami mohon arahannya Bapak Kepala Dinas dan sekaligus untuk dapat bisa membuka acara ini. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, teman-teman narasumber. Ini dari pengawas, ada dari kepala sekolah negeri swasta dan juga peserta dari SMP negeri dan swasta. Ada berapa peserta? 80 ya? 80 peserta yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf kalau saya harus terlambat karena ternyata acara kami hari ini padat sekali. Mulai tadi pagi itu sudah berbicara yang keempat kalau enggak yang kelima ini. Dan saya juga harus melayani tamu juga. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Ini adalah artikel, kemudian yang kedua adalah pengembangan media. Media pun juga diminta ada artikel, Bapak-Ibu. Tadi saya konsultasi di grup, Bapak-Ibu, karena kami punya grup peserta webinar itu dengan ini, narasumber KPK, menyarankan narasumber artikelnya ini singkat saja, begitu Bapak-Ibu. Kalau media juga dijelaskan, jadi bagaimana mulai pembuatan media, nah bagaimana implementasinya penggunaan media itu, dan hasilnya bagaimana dengan media itu. Jadi singkat infonya tadi begitu. Nah, yang kedua itu berkenaan dengan lomba media. Nah, media ini apa saja? Bisa poster, Bapak-Ibu, infografis, komik, foto, PPT, video, audio, animasi, juga simulasi. Jadi media yang digunakan di tadi pembelajaran di RPP ya Bapak-Ibu, itu juga dilombakan begitu. Nah, berupa apa? Boleh poster ya, boleh video, boleh audio. Nah, sekarang lagi hit ya Bapak-Ibu, audio itu seperti Deddy Corbuzier itu Bapak-Ibu, podcast itu juga boleh ya. Karena memang yang diminta adalah yang kekinian Bapak-Ibu, lomba-lomba itu. Nah, di mana ini kekinian juga dinilai, kemudian juga memudahkan menyampaikan pesan pendidikan anti korupsi. Guru mudah untuk mengarahkan anak pada ini implementasi pendidikan anti korupsi, karakter anti korupsi Bapak Ibu. Jadi sasarannya kalau media adalah ke peserta didik. Bagaimana peserta didik itu mudah untuk memahami pelaksanaan atau berperilaku begitu karakter-karakter anti korupsi. Tentunya ini menarik Bapak Ibu, membangkitkan anak ya Bapak Ibu, membuat anak senang sehingga anak-anak juga akan dari media-media itu terilhami berkenaan dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian juga kontekstual, juga bersifat inspiratif Bapak Ibu. Nah, kemudian juga pemanfaatan sumber belajar Bapak Ibu diminta tidak hanya di kelas namun juga bisa outdoor di luar kelas atau mungkin juga tidak di lingkup sekolah juga bisa di lain ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan lomba kampanye Bapak Ibu. Nah, tadi kan RPP, kemudian medianya, kemudian juga ada kampanye untuk pendidikan anti korupsi. Jadi diimplementasi kampanye integritas di lingkungan pendidikan berkenaan dengan pendidikan anti korupsi. Ini apa? Ini sama juga media ya. Namun ini untuk kampanye, bukan untuk mengajar di kelas Bapak Ibu. Bedanya begitu. Kalau yang atas tadi adalah untuk mengajar di kelas, kalau yang ini adalah untuk bagaimana sekolah itu bisa melakukan kampanye pendidikan anti korupsi. Nah, ini tidak hanya di lingkungan sekolah namun juga di sekitar, di masyarakat begitu. Juga mungkin di share di media-media sosial begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga diiringi artikel Bapak Ibu. Nah, kemudian sasarannya ini juga
kampanye itu intinya adalah mempromosikan kebaikan yang dilakukan oleh unsur individu, kelompok, ya Bapak Ibu, dan sekolah yang mana berkenaan dengan promosi best practice pembudayaan perilaku anti korupsi yang dilakukan di sekolah demikian. Nah, kemudian juga kontekstual sama. Nah, isinya kampanye itu memberikan satu penyadaran Bapak Ibu bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi, mulai resiko dan lain sebagainya begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga bertahap berkelanjutan. Jadi harapannya dimulai dari lingkungan kelas, sekolah ya, dimulai dari yang paling sederhana dan bisa dimulai secepatnya. Artinya slogan atau tadi kampanye-kampanye anti korupsi itu bisa membawa dampak diikuti oleh semua lini begitu. Kemudian juga mendorong keterlibatan. Nah, ini melibatkan siswa dalam mengembangkan media untuk kampanye Bapak Ibu. Nah, apa yang mereka gemari? Nah, gitu ya Bapak Ibu, yang digunakan untuk sosialisasi berkenaan dengan kampanye itu. Misalnya apa itu YouTube, WhatsApp. Nah, ini tentunya juga model-model medianya akan berbeda-beda begitu ya Bapak Ibu. Dan isi materi kampanye bisa melibatkan unsur orang tua, tokoh masyarakat, juga masyarakat luas Bapak Ibu demikian. Nah, kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah, RPP ini berisi pengalaman praktis ya Bapak Ibu. Jadi ini yang diminta tujuan strategi pembelajaran yang dikuatkan adalah di materi Bapak Ibu, kemudian juga metode medianya. Nah, juga ada penilaiannya ya. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu guru juga diberi satu wawasan begitu Bapak Ibu ketika mungkin memilih metode tertentu atau strategi tertentu karena ini untuk lomba, mohon diingatkan bahwa RPP ini adalah untuk konten lomba pendidikan anti korupsi. Nah, tidak kalau SMP ya, karena saya kan bukan PS SMP, kalau di binaan kami itu banyak masih Bapak Ibu guru itu yang di tujuan pembelajaran itu belum menuliskan untuk tujuan pada KI1, KI2. Nah, padahal karakter itu kan di KI1, KI2. Mohon nanti diingatkan Bapak Ibu. Jadi tujuan itu mulai disusun, mulai diidentifikasi apa, berkenaan dengan KI1, KI2. Jadi pendidikan anti korupsinya itu berkenaan dengan karakter Bapak Ibu. Selain juga pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu, intinya di perilaku ditulis ringkas tapi jelas, maksimal 1 atau 2 halaman. Nah, kemarin juga disampaikan sama narasumber Bapak Ibu bahwa format RPP itu bebas, inovatif, kreatif Bapak Ibu. Silahkan, yang penting mengandung ini Bapak Ibu. Nah, kemarin bahkan sarannya itu hendaknya bisa dikreasi begitu, RPP itu bisa bentuk mind map, flowchart, infografis, dan lain sebagainya. Nah, itu diberi kebebasan itu, tidak gendadik seperti hasil karya Bapak Ibu selama ini. Nah, ini saya kira bisa Bapak Ibu ini ya, lainnya Bapak Ibu pelajari sendiri Bapak Ibu. Nah, intinya yang perlu saya tekankan adalah setiap lomba baik RPP, media pembelajaran maupun media kampanye itu wajib ada artikel berkenaan dengan implementasinya bagaimana begitu. Hasilnya seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa ini Bapak Ibu di sini diminta ya Bapak Ibu bisa melampirkan di tulisan itu testimoni, foto-foto begitu Bapak Ibu, disertai deskripsi singkat ya berkenaan dengan pembelajaran atau kampanye anti korupsi tersebut. Nah, ini saya kira saya sudahi dulu berkenaan dengan juknisnya. Sekarang saya akan menyampaikan materi ini karena ini juga berkenaan dengan lomba dan apa yang harus kita lakukan di pendidikan anti korupsi ini. Ini apa yang saya terima dari KPK kemarin Bapak Ibu, walaupun mungkin saya sederhanakan karena waktunya sangat pendek dan sekarang tinggal sekitar 20 menit waktu saya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan insersi pendidikan anti korupsi. Nah,
Ini kita lihat bersama Bapak-Ibu seperti apa. Nah, di sini disampaikan oleh Palmer, Bapak-Ibu. Tentunya kita patut berbangga ya Bapak-Ibu, kita ditakdir Yang Maha Kuasa sebagai guru begitu. Nah, mendidik adalah membimbing siswa untuk melalui atau melewati perjalanan dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar. Nah, ini tolong untuk ditanda kutip Bapak-Ibu, beragam cara yang benar. Untuk apa? Untuk melihat dunia dan menjadi seseorang di dunia. Nah, ini tugas mulia kita Bapak-Ibu. Bahwa tugas kita adalah membimbing siswa untuk melewati, melalui perjalanan kehidupannya Bapak-Ibu. Dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar. Jadi yang kita ajarkan adalah hanya cara yang benar saja. Untuk apa? Untuk melihat dunia. Nah, tentunya dunia ada berbagai macam hal ya Bapak-Ibu. Sehingga kita mendidik mereka agar mereka menjalani kehidupannya dengan cara yang benar. Melihat dunia dengan cara yang benar. Untuk apa? Kita hantarkan menjadi seseorang di dunia ini, tentunya juga orang yang benar. Berakhlak mulia, begitu ya Bapak-Ibu, jujur, berperilaku lurus. Nah, harapan kita demikian. Nah, kemudian Bapak-Ibu, di manakah ruang guru sebenarnya bekerja? Nah, sengaja saya balik ya Bapak-Ibu. Nah, di mana sesungguhnya ruang guru kita kalau bekerja? Nah, kita lihat Bapak-Ibu, ya, ini ada pertanyaan, di manakah ruang kerja guru yang sesungguhnya? Atau di mana guru kita ini bekerja begitu Bapak-Ibu? Nah, ada di mana? Di ruang yang mana? Nah, di sini disampaikan Bapak-Ibu, di alam pikiran kita ya, di dalam hati nurani kita, rasa kita. Kemudian kita sebagai manusia melakukan tugas-tugas kita yang mulia sebagai seorang guru. Ketika kita bekerja sebagai pendidik, sebagai manajer, Bapak-Ibu kepala sekolah, mengerjakan segala sesuatu mulai dari pikiran yang baik, rasa yang bagus, hati nurani yang bersih, tentunya kita bisa bekerja dengan ikhlas. Karena keikhlasan itu adalah berasal dari pikiran, rasa, kalbu kita, Bapak-Ibu. Jadi ketika kita bekerja, harapannya adalah bagaimana kita memberikan satu teladan ke anak-anak kita. Kita menggunakan pikiran kita yang bagus, rasa kita yang mulia, Bapak-Ibu, dan kalbu kita yang bersih. Nah, ketika kita tidak hadir, Bapak-Ibu, kita bayangkan, kita tidak dapat hadir di dalam hati dan pikiran anak-anak kita. Nah, berarti kita tidak berada di ruang kerja, Bapak-Ibu. Artinya apa? Ketika kita mengajar, kita harus total ya, Bapak-Ibu. Menunjukkan kebaikan, kebagusan, keseriusan, totalitas kita. Nah, ketika kita mengajar, harapannya seperti itu. Nah, harapannya apa? Nah, ketika kita melakukan amanah suci, ketika kita dari hati, dari pikiran yang bagus, tentunya kita bisa mendidik mereka dengan bagus. Kenapa demikian? Karena kita adalah teladan mereka. Nah, para Bapak-Ibu pengawas adalah teladan Bapak-Ibu kepala sekolah, Bapak-Ibu kepala sekolah adalah teladan Bapak-Ibu guru, anak-anak. Nah, Bapak-Ibu guru, teladan anak-anak juga. Nah, pembelajaran yang baik datang dari nurani, bukan dari teknik saja. Maaf, saya tambahi saja. Kenapa demikian? Ketika guru memiliki identitas dan integritas yang baik, nurani yang baik, maka teknik-teknik pembelajaran akan membantunya menjalankan tugas dengan bagus. Nah, bila tidak, ini Bapak-Ibu, kita mengajar tidak dari hati, pikiran yang bagus, kalbu yang bersih, teknik apapun akan sia-sia. Nah, penalaran berkembang seiring dengan perasaan. Ini benar Bapak-Ibu. Kita rasakan bersama ya. Jadi penalaran itu berkembang seiring dengan perasaan. Ketika perasaan kita, hati kita bersih, pasti nalar kita juga bagus.
Nah, jika guru berharap untuk bisa membuka penalaran siswa, maka guru harus mampu membuka perasaan kita dahulu, Bapak Ibu. Bagaimana rasa simpati kita, empati kita, tenggang rasa kita. Nah, anak-anak juga perlu kita hormati. Sehingga ketika mereka melakukan satu kesalahan atau mungkin kekurangan, bukan amarah yang kita kedepankan. Bukan menunjuk hidung bahwa kamu salah. Namun bagaimana kita sebagai guru yang bernurani bersih, merangkul mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka menjadi manusia yang bagus. Banyak di antara para guru kita kehilangan hati nurani seiring dengan berjalannya waktu. Ketika mengajar hanya dijalani sebagai tugas saja, rutinitas saja. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya mereka ini ya seperti robot aja begitu, Bapak Ibu ya. Coba kalau kita ngajar itu dengan nurani, Bapak Ibu. Ya, senang sekali. Karena apa? Karena kita merasa memiliki anak-anak, merasa punya tanggung jawab yang lebih ke anak-anak. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak untuk menuju satu perjalanan hidup yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu, ketika guru tidak berusaha untuk membenahi diri, untuk kembali ke hati nurani, maka semua yang akan kita bangun hancur sebelum kita membangunnya secara utuh, Bapak Ibu. Nah, saya punya sedikit cerita, Bapak Ibu, waktu itu ada kegiatan berkenaan dengan kegiatan sosial ya, waktu itu membahas masalah-masalah sosial. Nah, di kegiatan itu ada testimoni, Bapak Ibu, dari seseorang yang saya pikir waktu itu karena begitu alim, santun, Bapak Ibu, dan itu juga pengasuh pondok begitu. Nah, saya tidak menyangka bahwa beliau ini bercerita dulunya itu preman, Bapak Ibu. Nah, diawali dari kisahnya ketika masa kecil, saat itu dia dijudgment sama keluarga, lingkungan, sekolah bahwa anak bandel, nakal, tidak berguna dan sebagainya. Yang jelek-jelek dicapkan ke ini bapak yang bercerita ini. Nah, kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia sebenarnya juga bingung begitu. Kenapa saya selalu demikian? Di mana-mana disalahkan, akhirnya tidak tambah bagus, tambah mempong, tambah giat tadi nakalnya. Nah, bahkan orang tuanya itu ceritanya kalau dia di rumah kulkas semua itu dikancing semua. Karena apa? Kalau dia sudah ini ngamuk begitu, Bapak Ibu, apa yang enggak dihabiskan, apa yang enggak dicuri begitu. Singkat cerita, anak tadi masuk ke drum ya Bapak Ibu, begitu di kapal, kemudian terbawa ke Jakarta. Singkat cerita, di Jakarta itu apa yang dia tidak lakukan katanya. Lupa saya, membunuh berapa orang sudah lupa. Memperkosa berapa orang sudah lupa. Bahkan saya mencuri berapa milik orang saya juga lupa karena saking seringnya. Nah, kemudian di perjalanan hidupnya Bapak Ibu, dia ketemu orang yang sabar, kebapaan, Bapak Ibu, dan memang bapak ini mencari anak-anak jalanan begitu. Akhirnya dibawalah pulang ke pondoknya, diberi kepercayaan dan sebagainya. Singkat cerita diambil menantu sama bapak ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini, di saat semua jalan tertutup, ada satu yang selalu terbuka, yaitu pendidikan sebagai jalan penguat akhlak mulia, iman, dan takwa. Nah, kenapa demikian? Karena belajar menembus batas ruang dan waktu, karenanya dunia pendidikan tidak mengenal jalan buntu. Jadi kita tidak bisa warek nuakal, gak kena diatur warmu, misalnya begitu. Nah, karena apa? Karena semakin mereka nakal, semakin mereka itu ini ya menghadapi kompleksitas yang tinggi, mereka semakin menginginkan dukungan kita, kesabaran kita, Bapak Ibu. Nah ini ya, sehingga semakin rumit situasi yang dihadapi, kehadiran dunia pendidikan makin bermakna dan makin dibutuhkan. Bahkan ceritanya beliau tadi menyampaikan ketika orang tuanya sendiri meninggal, dia tidak tergerak untuk pulang. Karena itu bukan orang tua saya. Kalau orang tua saya tentunya akan paham apa kebutuhan saya. Tapi menyanyiakan saya, menyalah-nyalahkan saya,
Dan ketika yang tadi Pak Kiainya meninggal, 3 bulan katanya kesedihan itu belum berakhir. Merasa kehilangan pegangan orang yang membimbing dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, nah masa-masa sulit seperti ini merupakan kesempatan kepada semua pihak Bapak Ibu terkait untuk membuktikan pemahamannya tentang makna pendidikan yang sesungguhnya. Nah ini kebutuhan anak-anak kita. Mari kita bimbing, kita arahkan berkenaan dengan berbagai macam karakter yang bagus Bapak Ibu, terutama di masa pandemi tentunya jangan dijadikan satu permasalahan, namun kita jadikan satu ajang berkreasi, berinovasi yang menantang adrenalin kita. Nah, ini Bapak Ibu, nah, dunia yang membebaskan manusia dari pola pikir yang sempit, parsial, terkotak-kotak, egois, mau menang sendiri, kufur, maksiat. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahkan berita hoax itu sudah membanjiri kehidupan kita. Nah, ini tugas kita, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita bisa melewati dunia ini dengan cara yang benar. Itu adalah tugas kita. Nah, harapannya dengan ini pembelajaran anti korupsi, Bapak Ibu, kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke dalam perjalanan yang sejati, perjalanan yang benar. Di mana perjalanan sejati, perjalanan yang benar hanya bisa dilakukan oleh guru sejati, guru yang berakhlak mulia. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kita baca ini cukup indah Bapak Ibu. Bagi guru sejati berada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan bukanlah takdir buruk, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dialah sosok sang imam yang selalu membawa cahaya untuk menerangi kegelapan. Nah ini harapan anak-anak kita demikian, terutama Bapak Ibu yang di SMP, tentunya anak-anak sudah remaja ya, kompleksitasnya lebih tinggi dari di kami di SD Bapak Ibu. Nah, saya kira Bapak Ibu juga bisa lebih memahami daripada saya berkenaan dengan itu. Nah kemudian ini materi saya masih banyak Bapak Ibu, tapi waktu saya sudah mau habis. Saya hanya ingin menyampaikan ini, nilai-nilai anti korupsi apa yang diinginkan oleh KPK. Nah ini ada nilai inti Bapak Ibu, jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian juga ada nilai sikap, adil, berani, peduli. Kemudian juga di sini ditekankan etos kerja, kita kerja keras, sederhana, mandiri. Nah ini Bapak Ibu, jadilah orang yang sederhana. Itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu apa saja karakternya, jujur, peduli, mandiri, disiplin. Nah ini ada 9 Bapak Ibu untuk nilai-nilai anti korupsi ya, tentunya Bapak Ibu juga ada perso, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Nah, jadilah orang yang berani mengingatkan ketika ada perilaku-perilaku yang tidak bagus. Nanti lain-lainnya saat pengimbasan mohon ini bisa dipelajari sendiri ya Bapak Ibu, apa saja isinya. Karena ini nanti akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana membuat RPP yang bagus berkenaan dengan karakter anti korupsi Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu terbatas nih Bapak Ibu. Nah, sekarang tahapan pembelajaran, mohon nanti isinya di RPP Bapak Ibu ya. Nah, ini kita di tahapan pembelajaran. Nah, bagaimana kita memahamkan ya Bapak Ibu ya, mengkondisikan anak mengenal, mengetahui, mengerti Bapak Ibu ya, memaklumi perlunya nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak paham. Kemudian setelah paham, anak-anak sadar. Nah nanti tolong kegiatan pembelajarannya memilih strategi apapun bisa dibawa ke sini. Nah, karena tentunya rubrik-rubrik penilaian akan sesuai dengan PPT ini kan gitu ya Bapak Ibu nantinya. Dengan apa yang tadi sudah kita belajar bersama berkenaan dengan juknis untuk lomba. Nah kemudian sadari, yakini. Setelah anak-anak paham bahwa korupsi itu tidak bagus, gitu Bapak Ibu ya, mengenal karakter-karakter yang perlu ditingkatkan pada dirinya, anak-anak sadar, kemudian meyakininya, begitu. Nah,
harapannya ketika anak-anak sudah bisa meyakini, menyadari bahwa nilai-nilai anti korupsi membawa kebaikan pada dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, akhirnya anak-anak akan mengamalkan begitu. Nah, ini kalau teorinya Ki Hawajar Wiwantara, teringa itu ya Bapak Ibu, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selain ini Bapak Ibu, kita di pembelajaran kan ini ya. Nah, kemudian juga diharapkan kita bisa mendeklarasikan. Nah, bagaimana kita bisa ini ya menyatakan secara konsisten perilaku-perilaku baik kita, Bapak Ibu, untuk menjadi teladan bagi orang lain. Jadi kita betul-betul memang ini memiliki jiwa itu dan kemudian juga bisa jadi satu keteladanan bagi sekitar kita bahwa pola hidup kita adalah pola hidup yang bagus, pola hidup yang perlu ditiru, kemudian juga pola hidup yang ditunjukkan ke orang lain membawa keselamatan untuk diri kita, keluarga, juga lingkungan kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu berkenaan dengan nanti berbagai lomba itu, intinya garis besarnya demikian. Nanti untuk kompetensi, untuk ini ya Bapak-Ibu, karena nanti di bawah juga ada SMP dan sebagainya, contohnya ini nanti bisa Bapak-Ibu baca sendiri berkenaan dengan contoh-contoh ini. Yang secara garis besar bisa saya sampaikan adalah, mohon tidak lupa, lomba ini RPP-nya adalah sedang kita mengembangkan pendidikan anti korupsi. Artinya tetap pada pembelajaran yang ada di kurikulum, di intrakurikuler, namun mohon ditonjolkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbasis aktivitas kontekstual itu memupuk karakter anti korupsi anak-anak kita. Saya kira itu Pak Adem yang bisa saya sampaikan. Ini sengaja saya sisakan 5 menit, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan untuk memperjelas, silahkan Bapak Ibu. Masih ada waktu 5 menit untuk kita bertanya jawab kalau memang ada. Baik, silahkan, Bu Dayu. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah yang mau bertanya bisa langsung raise hand bisa atau langsung saja monggo silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada nampaknya Pak Adim. Ya, semua sudah jelas dan ini materi nanti akan di-share sama Pak Adim ya, nggih Pak Adim nggih, materi nggih Pak nggih. Nggih, Bu. Saya share sebentar lagi, Bu. Iya, baik. Saya kira itu Pak Adim, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga penjelasan saya tidak demikian meluas. Mohon nanti Bapak Ibu bisa membaca PPT yang nanti akan di-share oleh Pak Adim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, Pak Adim. Sebelum mengindak acara yang kedua, tadi ini ada trouble sedikit dengan Bu Ani Saida dari SDN Percobaan 2, Percobaan 1. Bu Ani, bagaimana? Sudah bisa dilanjut? Ye, alhamdulillah, sampun Ibu. Ye. Sudah siap, Ibu? Insya Allah. Enggak, Pak Adem, dilanjutkan Pak Adem. Oke, Bu. Monggo Bu Ani Saida untuk memberikan paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Monggo kami persilakan. Iya, matur nuwun Pak Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang bersama jajarannya, Bapak Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Malang, khususnya Pengawas SMP, Bapak Ibu Kepala Sekolah senior-senior saya ini yang saya hormati,
Mohon maaf Bapak Ibu dan mohon izin pada siang hari ini saya sedikit menyampaikan hasil dari workshop yang terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi yang beberapa waktu yang lalu pada tanggal 7 dan 8 September dilaksanakan oleh KPK. Kebetulan tim di sekolah kami yang diminta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan karena saya lebih tahu dari Bapak dan Ibu, tidak, tapi karena memang saya mendapat kesempatan dahulu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mohon Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf bila saya harus menyampaikan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan workshop implementasi pendidikan anti korupsi ini dilaksanakan oleh KPK pada dua hari, tanggal 7 dan 8 September yang lalu. Nah, peserta workshop ini Bapak dan Ibu adalah sekolah-sekolah yang pemerintah daerahnya sudah memiliki regulasi yang terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi. Dan alhamdulillah di Kota Malang yang terkait dengan regulasi implementasi pendidikan anti korupsi itu tertuang pada Peraturan Wali Kota nomor 45 tahun 2019, sehingga Kota Malang juga ditunjuk untuk mengikuti kegiatan workshop tersebut. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPK, ada tiga strategi KPK untuk memberantas tindakan korupsi. Yang pertama adalah penindakan, yang ini diberlakukan kepada pelaku-pelaku korupsi. Tujuannya adalah untuk membuat efek jera, juga untuk membuat yang lainnya tidak mengikuti apa yang telah dilakukan tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahan. Nah, pencegahan ini Bapak dan Ibu supaya tindak pidana korupsi ini bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Apa yang dilakukan? Ya, salah satunya adalah dengan pembaruan-pembaruan kebijakan, pembaruan-pembaruan sistem, sehingga meminimalisir untuk terjadinya kebocoran-kebocoran atau terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan, juga Dinas Pendidikan Kota Malang, Bapak dan Ibu, ini sudah dilakukan. Ya. Salah satunya adalah belanja-belanja kita harus melalui SIPLAH dan non-tunai. Ini salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah kebocoran-kebocoran tersebut. Yang ketiga, strateginya adalah melalui pendidikan yang menginsersikan 9 nilai anti korupsi tersebut di dalam kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Tujuannya apa? Supaya dengan pendidikan ini Bapak dan Ibu jangka lebih panjang, jadi semua siswa kita dan semua orang itu tidak mempunyai itikad, tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang diharapkan oleh pemerintah melalui KPK. Sebelum menyampaikan Bapak dan Ibu apa yang kami dapatkan dari workshop yang lalu, mohon izin ya menyampaikan sedikit share video. Mudah-mudahan sedikit video pendek ini akan menginspirasi kita semua untuk benar-benar membudayakan anti korupsi. Bisa nih gerbang ditutup. Ya jampi ra ki ya, jampi itu kan gerbang ditutup, ngerti? Loh, bisa nih ayo wis ditutup. Ya Pak, wong ini bayar jampi itu kurang pada bakal satu triliun. Iya, iya. Thank you.
Pak. Jam HP gue pada bank jam internasional. Orang mungkin salah. Maning HP larang. Besi jam itu kurang. Ora pokoke. Pokoke ora bisa mlebu kelas pada telat titik. Oma, Pak. Nggih. Kiki bae. Jenenganmu kerja nganti aman. Wis mendiki nggon jenengan bae duite. Kenang kok tuku kletikan. Ora, iki jenenge nyogok gratifikasi. Ngerti ora? Nah, iki bae, Pak. Nyong pada arep ujian, mending voting bae. Nah, bener banget, voting bae. Nyong jam 6.55. Nyong jam 6.55. Nyong ya pada bae jam 6.55, Pak. Mun jenengan jam pira, Pak? Jam 7 ke deleng ke. Dan sing nyong jam karius pada kafe jam 6.55. Jenengan beda dewek, wis dek oli mlebu, Mbok. Mas. Wih, gue nih masih besi jam 6.55, pada karungkonku. Mana melepuh? Nah, kayak mau ya gue sih. Pokoknya, nek gue pada pusakus, ujianmu ora bakal lulus. Bapak dan itu secuplik video tentang implementasi penguatan karakter siswa. Ya, mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua untuk benar-benar mengaplikasikan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak didik kita semua. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bila generasi-generasi muda, siswa-siswa kita, mereka sudah mempunyai mentalitas seperti itu. Apalagi nanti kalau mereka menjadi penyelenggara negara, mereka menjadi pegawai, mereka menjadi pelayan masyarakat, mungkin akan lebih dari itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang ada di video tadi akan menginspirasi kita semua untuk benar-benar melaksanakan, membudayakan anti korupsi. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk share screen. Apa yang kami saya sampaikan ini, Bapak dan Ibu, ini adalah dari narasumber kami di KPK yang disampaikan oleh Bapak Ganjar, salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, tidak semua slide bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu, hanya slide-slide yang menurut kami esensial saja yang kami share, yang kami sampaikan kepada pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, untuk membangun budaya anti korupsi, itu yang pertama kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita, ya. Yang selama ini menganggap korupsi itu adalah biasa, ini adalah sebuah kebiasaan. Bahkan yang lebih parah lagi menganggap itu budaya, ini harus kita kikis, kita hapus. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu, kalau korupsi sudah dianggap kebiasaan, apalagi sudah dianggap budaya, maka korupsi itu harusnya dilestarikan. Dan ini menjadi yang sangat tidak tepat. Kalau korupsi ini dilestarikan, maka kita tentunya juga akan berupaya mewariskan ini kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi muda pewaris bangsa kita. Kita tidak bisa membayangkan nanti ketika mereka dewasa, di masa kita mencapai Indonesia emas, mungkin apa yang kita angankan tidak akan tercapai. Karena itu mulai kita harus mulai merubah cara berpikir bahwa korupsi adalah budaya, menjadi membangun budaya anti korupsi. Yang berikutnya adalah kita memahami benar-benar untuk membasmi korupsi tersebut dan meyakini bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa yang akan merugikan bangsa kita, negara kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua sepakat ya untuk mengubah cara berpikir kita dari korupsi merupakan kebiasaan dan budaya menjadi membangun budaya anti korupsi. Mengapa korupsi dianggap kejahatan yang luar biasa, Bapak dan Ibu? Karena korupsi ini berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
tidak hanya penyelenggara negara saja, tidak hanya pegawai negeri saja, tetapi semua masyarakat berpotensi untuk melakukan korupsi. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, kalau kita belanja misalnya di swalayan, di salah satu swalayan, kadang ada pengembaliannya yang mungkin nilainya kecil, 100-200 rupiah, dan itu diabaikan oleh pelayan-pelayan itu, dianggap ya ada pengembaliannya. Itu merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh masyarakat. Belum lagi korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang dilakukan juga oleh pegawai para pegawai negeri. Dan korupsi ini, Bapak dan Ibu, kerugiannya besar dan meluas. Misalnya terjadi kecurangan dalam konstruksi suatu bangunan, kita bisa membayangkan berapa besar kerugiannya. Baik kerugian material maupun immaterial, misalnya terjadi gempa, karena strukturnya yang tidak kokoh, tidak hanya material saja yang kita mengalami kerugian. Dan korupsi ini, Bapak dan Ibu, dapat dilaksanakan secara terorganisasi atau oleh organisasi. Karena itu korupsi itu termasuk kejahatan besar yang setara dengan terorisme, pelanggaran berat HAM, narkotika, atau tindakan pencucian uang. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tindak pidana korupsi, Bapak dan Ibu, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Pada undang-undang tersebut ada 7 macam perbuatan yang terkaitkan perbuatan korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Nah, seperti apa merugikan keuangan negara? Ya, contohnya kalau kita PBB. Kadang kita untuk mensiasati supaya tidak membayar PBB terlalu banyak, mungkin kita menurunkan nilai harga tanah, mungkin juga mengurangi luas tanah, atau juga kita tidak malah tidak membayar PBB. Kita bayangkan jika kita tidak melakukan itu, berapa besar kerugian yang dialami oleh negara. Kemudian suap. Suap ini juga termasuk kegiatan korupsi. Suap Bapak dan Ibu, contohnya misalnya yang tergori surap saat mahasiswa misalnya akan ujian, kemudian berusaha mendekati dosennya, mengirimkan bingkisan-bingkisan, sowan ke dosennya dengan harapan nanti akan dimudahkan ketika saatnya ujian. Nah, yang seperti ini Bapak dan Ibu adalah termasuk dalam kategori korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Yang berikutnya, pemerasan atau paksaan mengeluarkan uang. Ini banyak Bapak dan Ibu yang terjadi. Misalnya yang di jalan-jalan ketika ada perbaikan jalan, orang untuk melewati itu harus memberikan tips tertentu kepada penjaga. Siapa yang memberikan tips nanti akan didulukan, siapa yang tidak nanti harus antrian panjang. Nah, ini termasuk perbuatan juga korupsi. Perbuatan curang, Bapak dan Ibu, kalau di sekolah ini siswa kita mencontek. Ya. Seperti tadi Bapak dan Ibu, dalam tayangan video tadi, siswa berusaha mengakali dengan mengatur jam. Mengakali juga dengan mencontoh misalnya. Nah, ini termasuk dalam perbuatan curang. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang penting adalah gratifikasi. Gratifikasi ini Bapak dan Ibu merupakan akar, ya, kalau menurut KPK ini akar dari korupsi. Kenapa? Karena gratifikasi ini Bapak dan Ibu berpotensi untuk terjadinya penyelewengan dan berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dan gratifikasi ini Bapak dan Ibu ada yang harus dilaporkan, ya. Ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.
contoh gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan seperti apa? Misalnya seorang suami memberikan hadiah kepada istrinya karena ulang tahun. Dan kebetulan istrinya adalah seorang pegawai negeri. Nah, itu tidak perlu, tidak bisa dianggap gratifikasi. Meskipun yang diberikan sebuah mobil, nah ini tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi karena itu memang pemberian yang selayaknya harus diberikan oleh orang tersebut. Tapi ada gratifikasi yang harus dilaporkan kalau itu terkait dengan jabatan yang kita kan diberikan amanah. Ada 9 nilai dalam untuk mengintegrasikan anti korupsi, Bapak dan Ibu, yang ini bisa diintegrasikan di dalam kegiatan pembelajaran maupun di dalam pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Seperti apa? Jujur. Ya. Yang pertama adalah jujur. Kita membiasakan murid-murid kita untuk selalu melakukan perbuatan yang jujur dalam segala hal, sekecil apapun. Karena korupsi itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya, ya Bapak dan Ibu, meskipun kecil, kalau itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dikategorikan korupsi. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jujur itu, Bapak dan Ibu, pembiasaan. Ya. Kalau kita biasa dibiasakan untuk bersikap jujur dalam keadaan apapun, pasti hati nurani kita akan menolak itu. Dan kita akan berupaya untuk selalu berada di jalan yang benar seperti ini. Kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Bapak dan Ibu bisa menilai tadi dari tayangan video tadi cukup banyak nilai-nilai anti korupsi ini yang tidak ada pada siswa tersebut. Mudah-mudahan siswa-siswa kita semuanya, Bapak dan Ibu, nanti mereka memang benar-benar mempunyai budaya anti korupsi. Yang berikutnya adalah subjek untuk tindak pidana. Yang dimaksud subjek di sini adalah orang-orang, Bapak dan Ibu, yang dapat terkena sanksi atau hukuman akibat tindak pidana korupsi. Ada 3 kelompok di sana, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah setiap orang. Setiap orang itu siapa? Bisa masyarakat umum. Yang seperti saya contohkan tadi, kalau kita misalnya belanja di swalayan, kemudian swalayannya itu tidak memberikan uang kembalian kepada kita karena nominalnya yang sangat kecil, misalnya Rp100. Ini juga termasuk tindak pidana korupsi. Jadi setiap orang itu adalah orang perseorangan. Siapa saja, setiap orang dan pribadi kodrati. Bisa juga berupa korporasi. Kemudian pegawai negeri. Siapa pegawai negeri? Pegawai negeri ya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian. Kalau sekarang mungkin namanya adalah undang-undang ASN. Di sana sudah ditetapkan siapa-siapa yang tergolong yang disebut dengan pegawai negeri. Kemudian pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP selain yang ada di dalam undang-undang. Orang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah seperti non-ASN yang setiap bulan menerima honor dari pemerintah daerah itu juga terkategorikan dalam pegawai negeri. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara dan masyarakat. Yang ketiga adalah penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Ya pejabat negara, lembaga tertinggi negara, pejabat negara, lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketiga kelompok ini, Bapak dan Ibu, ini merupakan subjek, ya, subjek dari hukum pidana. Mengapa kok dibedakan? Ini untuk terkait dengan hukumannya. Hukuman nanti yang akan dijatuhkan. Seandainya terjadi tindak pidana korupsi, tentunya hukuman dari setiap orang akan berbeda dengan jika yang melakukan adalah pegawai negeri.
akan berbeda pula jika yang melakukan itu adalah penyelenggara negara. Ya, mungkin yang penyelenggara negara jika melakukan tindak pidana korupsi, hukumannya akan jauh lebih berat daripada jika yang melakukan itu adalah setiap orang. Sekedar contoh, Bapak dan Ibu, yang maksud penyalahan kewenangan itu seperti apa? Ya, pejabat yang mengedepankan untuk menguntungkan kroninya. Misalnya, di suatu instansi. Kemudian pejabat tersebut setiap kali ada pengadaan, ada lelang, atau ada macam-macam, selalu yang diutamakan itu adalah teman-teman dekatnya atau kroni-kroninya. Ini salah satu penyalahgunaan kewenangan. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan kesempatan. Biasanya ini Bapak dan Ibu terkait kalau suami atau istrinya itu menjabat, maka pasangannya akan mendapatkan keuntungan, diprioritaskan perlakuannya, mulai dari sapaannya, dari perlakuannya, dari fasilitasnya, ya. Kalau biasanya ini di militer, Bapak dan Ibu, ya, kalau di sipil itu jarang terjadi seperti ini. Kalau di militer, misalnya suaminya menjabat sebagai Kapolsek lah misalnya, maka isinya akan mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan ajudan, mobil dinas, bisa memerintahkan anak buah dan sebagainya. Nah, ini salah satu penyalahgunaan kesempatan yang seharusnya fasilitas itu hanya dimiliki oleh yang menjabat, tapi istrinya, anaknya, suaminya ikut mendapatkan fasilitas tersebut. Penyalahgunaan sarana. Misalnya kita diberikan mobil dinas. Mobil dinas itu kita gunakan untuk bepergian. Mobil dinas itu kita pakai untuk antar jemput anak kita. Yang itu Bapak dan Ibu juga termasuk salah satu tindakan korupsi. Yang tindakan korupsi yang lainnya adalah suap. Suap itu yang seperti apa sih Bapak dan Ibu? Suap itu pemberian yang ada maunya. Kalau gratifikasi itu tidak, ya, tidak ada unsur-unsur yang apa ya, ada maunya, ada udang di balik batu, tidak ada seperti itu. Tapi kalau suap ini dari awal itu sudah ada maunya. Pemberiannya diserahkan dengan maksud, ada maksudnya supaya apa? Kadang supaya penerima suap itu mau menuruti apa yang kita kehendaki. Atau kadang yang penerimanya itu menghendaki pemberinya itu menuruti apa yang dikehendaki. Misalnya dalam sekolah misalnya, orang tua itu memberikan sesuatu sebelum kenaikan kelas, memberikan bingkisan kepada gurunya misalnya. Tujuannya apa? Supaya gurunya nanti ketika kenaikan kelas memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswanya. Atau bisa terjadi guru yang memberi les tambahan kepada muridnya, yang kebetulan muridnya itu juga diajar oleh guru tersebut. Kemudian orang tua sering memberikan sesuatu. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau ulangan, gurunya memberikan soal, memberikan bocoran-bocoran soal, sehingga putranya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ini adalah salah satu, Bapak dan itu bentuk suap. Ada 6 gradasi perbuatan pemberi dan menerima menurut undang-undang tersebut. Ada pemberian yang boleh, bahkan diwajibkan. Seperti apa? Seperti kalau ada bencana alam misalnya, kita boleh bahkan diwajibkan untuk membantu mendonasi bencana alam. Atau yang tadi, suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, itu adalah pemberian yang diwajibkan. Ada pemberian yang berbau suap karena ada maunya. Ya, seperti orang tua yang memberikan kepada gurunya, memberi bingkisan,
mungkin juga kadang memberikan bakso, memberikan pilok, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya gurunya lebih perhatian kepada putranya. Ini termasuk pemberian yang berbau suap karena ada maunya. Pemberian yang merupakan suap tetapi bukan korupsi. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Monggo Bapak dan Ibu nanti bisa browsing ya undang-undang tersebut. Pemberian yang dianggap suap alias gratifikasi ini diatur dalam pasal 12I. Untuk suap Bapak dan Ibu, pemberi dan penerima suap itu jika ada pemberinya, ada penerimanya, maka dua-duanya akan bisa diberikan sanksi hukuman. Tanpa ada penerimanya, ada pemberinya saja juga bisa dikenakan sanksi hukuman yang terkait dengan suap dan pemberian sebagai suap yang sesungguhnya. Gratifikasi Bapak dan Ibu adalah pemberian ya yang dalam arti luas, bisa yang diberikan itu berupa uang, bisa rabat atau diskon. Ini yang biasanya misalnya penerbit-penerbit itu Bapak dan Ibu yang sekolah-sekolah untuk menawarkan buku dengan rabat sekian supaya kita tergoda untuk membeli buku itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini untuk pengadaan seperti itu Bapak dan Ibu kita semua sudah melalui aplikasi Siplah ya, sehingga celah-celah seperti itu tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh penerbit-penerbit yang akan mendorong kita untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya Bapak dan Ibu komisi. Nah, misalnya kita apa ya memesan barang di penyedia misalnya. Nanti kalau pakai saya ini saya beri komisi sekian seperti itu. Itu juga termasuk dalam tindakan gratifikasi yang menjurus ke korupsi. Tapi alhamdulillah Kementerian Pendidikan juga Dinas Pendidikan Kebudayaan telah memperbarui sistem itu sehingga menutup celah kita untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ini terima kasih kepada Dinas Pendidikan ya yang sudah memperbaiki sistem seperti itu sehingga kadang orang itu suka tergoda dengan seperti ini kita benar-benar terjaga. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, tindak pidana korupsi itu bisa diusut sampai paling lama di bawah 12 tahun. Jadi misalkan saat ini saya misalnya tahun 2023 pensiun terjadi penyelewengan misalnya, bisa saja diusut sekalipun sudah pensiun karena penyelidikannya itu bisa di bawah 12 tahun masih bisa untuk diselidiki seperti itu. Gratifikasi Bapak dan Ibu itu bisa dalam bentuk tunai, bisa juga dalam bentuk elektronik, bisa diberikan saat kita berada di dalam negeri, bisa juga ketika kita berada di luar negeri. Dan ini semuanya Bapak dan Ibu sudah diatur dalam penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Ini juga yang mungkin harus kita hilangkan Bapak dan Ibu untuk menghindari gratifikasi karena kegiatan apa yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu benar-benar nanti bisa ya memberikan efek yang negatif juga menjerumuskan kita ke dalam tindak korupsi. Misalnya ketika kita memberikan dengan dalih ucapan terima kasih seperti itu. Tapi kita sebetulnya dalam hati itu harap-harap mudah-mudahan saya dikenal dengan memberi ini seperti itu. Nanti kalau selanjutnya nah bla bla bla. Atau kadang kita menganggap ya sudahlah anggap saja apa yang kita sampaikan ini adalah sedekah. Atau kita bagi-bagi rezeki kok, saya baru dapat rezeki untuk semuanya. Atau juga untuk uang perkenalan, dengan dalih untuk uang perkenalan. Atau karena kita sedang bahagia, kita sedang happy, kita berbagi kebahagiaan dengan membagi-bagikan tertentu, tapi
itu terkait dengan jabatan yang kita pegang. Sepanjang itu tidak terkait dengan jabatan, tidak masalah Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau terkait dengan jabatan itu yang tidak diperbolehkan. Gratifikasi seperti saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, ini menurut dari apa yang kami dapatkan, ada yang mestinya harus dilaporkan ya, dilaporkan kepada KPK. Sudah ada Bapak dan Ibu ini untuk laporannya gratifikasi online ke KPK. Gratifikasi Bapak dan Ibu, mungkin kadang kita itu ewuh-ewuh ya untuk menolak. Kemudian kita menerimanya tidak langsung, mungkin bisa melalui perantara siapa. Kemudian kita ketika diberi itu ragu, ini termasuk gratifikasi atau bukan. Itu mungkin kalau kita terima Bapak dan Ibu, maka ada dua alternatif, kita wajib lapor. Ya, wajib lapor. Kalau nominalnya menurut kita itu di luar kewajaran. Tapi kalau menurut saya, misalnya ada sudah kenaikan kelas, kemudian nilai rapot sudah tidak berpengaruh lagi, kemudian siswa tidak menjadi murid guru itu lagi, orang tua memberikan sesuatu, menurut saya itu adalah ungkapan terima kasih yang mungkin itu benar-benar tulus dari orang tua. Jadi tidak tidak termasuk dalam gratifikasi. Itu menurut pendapat saya pribadinya, Bapak Ibu. Yang wajib lapor, nanti wajib lapor Bapak dan Ibu nanti oleh KPK nanti akan ditindaklanjuti. Kalau nanti ini menjadi milik negara, bisa jadi gratifikasi nanti itu menjadi milik negara. Yang seperti apa gratifikasi menjadi milik negara? Kalau itu terkait dengan suap. Kalau berhubungan dengan jabatan yang sedang kita emban seperti itu, atau bertentangan dengan tugas dan kewajiban kita, maka gratifikasi tersebut akan menjadi milik negara. Meskipun kita lapor, nanti gratifikasi tersebut Bapak dan Ibu bisa menjadi milik penerima. Bila apa? Bila yang diberikan itu tidak berhubungan dengan jabatan. Contohnya ketika kita menikahkan anak kita, kemudian saudara kita memberikan kepada kita, kalau saudara kita itu pejabat negara, kemudian memberikan kepada kita, itu tidak termasuk di dalam gratifikasi, nanti bisa menjadi milik penerima. Kemudian pemberian itu tidak bertentangan dengan tugas dan kewajiban kita. Yang tidak wajib lapor seperti apa? Nah, ini ada 12 item Bapak dan Ibu yang gratifikasi yang kita tidak perlu untuk melaporkan. Contohnya adalah karena hubungan kekeluargaan, kemudian terkait dengan musibah, misalnya terjadi yang sakit ya, atau sedang berduka. Nah, pemberian tersebut tidak termasuk dalam gratifikasi. Bapak dan Ibu, nanti paparan ini insya Allah akan di-share oleh, sama di-share ya Pak Admin ya, nanti akan di-share kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu ini ada akan memperjelas apa pemahaman kita terkait dengan gratifikasi. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang terkait dengan membangun budaya anti korupsi yang harus kita, yang kita perlu kita laksanakan, perlu kita canangkan dengan niat yang kuat dan niat yang bulat, dengan tekad yang kuat. Mudah-mudahan dengan membangun budaya anti korupsi ini Bapak dan Ibu, maka negara kita nanti akan menjadi negara yang adil dan makmur, yang seluruh bangsanya hidup dalam kesejahteraan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya masukkan dari Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan nanti bagi saya pribadi juga tim di sekolah dan kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Atim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum dimasukkan.
Monggo saya kembalikan lagi ini menikah ke Bu Lili atau ke Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Saida yang sudah menyampaikan paparannya terkait dengan membangun budaya anti korupsi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Terima kasih Bu Ani. Untuk selanjutnya monggo pemateri ketiga. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nino. Alhamdulillah kita diperuntungkan Allah dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya via Zoom. Bapak Ibu, saya Bu Yuni dari SD, belum lulus SD ini ya, akan mengimbaskan materi yang saya peroleh dari Zoom juga oleh KPK mengenai kampanye. Kampanye apa? Kampanye integritas di lingkungan pendidikan. Mengapa kampanye ini dianggap penting? Mari kita saksikan video ini yang merupakan kampanye dari KPK. Tindak pidana korupsi? Segera laporkan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Laporan akan diterima dan diverifikasi. Jika hasil verifikasi menjadi kewenangan KPK, KPK akan melakukan penelaahan. Bila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi serta dilengkapi data pendukung, maka laporan akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan informasi dan hasilnya akan dikoordinasikan dengan internal KPK atau instansi terkait lainnya. Selanjutnya, KPK akan menginformasikan hasil tindak lanjut laporan kepada pelapor. Mari wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Nah, itu merupakan kampanye yang dilakukan oleh KPK agar Indonesia bersih dari korupsi. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah kampanye integritas di lingkungan dunia pendidikan, tentunya lebih ke budaya anti korupsi, perilaku anti korupsi. Mari kita saksikan gambar-gambar berikut ini. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Sebentar, ada sedikit kendala. Seperti kita lihat saat ini, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kalau dalam gambar ini, pada masa kecil kita dulu, sungai-sungai, gambar yang ini ya Bapak Ibu, sungai-sungai itu jernih, bersih, dan dalam. Sehingga kita bisa berenang, latihan berenang bersama teman-teman yang sama-sama kecilnya, dan kemudian mencuci, dan lain-lain bisa dikerjakan di sungai. Tapi sekarang siapa yang mau mencuci atau berenang di tempat yang seperti ini? Kumuh dan penuh sampah. Nah, hal seperti ini terjadi karena kita tidak ada tanggung jawab, tidak ada kepedulian, dan tidak patuh pada peraturan. Banyak hal yang dilanggar oleh masyarakat kita. Nah, di sini pentingnya kampanye tentunya adalah bahwa siswa-siswa kita itu punya keluarga. Dia bisa berbicara di keluarganya agar jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak mengotori sungai, supaya tidak banjir, dan sebagainya. Dan tentunya keadaan seperti ini sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Karena apabila banjir, masyarakat juga tidak bisa melakukan apa-apa, hanya di rumah, sehingga pemasukan tidak ada. Dan bagi negara apabila terjadi kerusakan infrastruktur, tentu harus membangunnya kembali. Gambar yang kedua juga umum kita ketahui. Banyak orang yang sering melakukan pelanggaran di jalan raya.
ini contohnya. Ini bukan hari raya, apalagi kalau pas mudik. Sepeda satu bisa diisi 10 orang. Ada ayamnya, ada macam-macamnya ya Bapak Ibu. Nah ini diisi 4 orang. Pelanggarannya banyak sekali, lampunya tidak dinyalakan, tidak pakai helm, balita ada di depan, dan kalau di masa sekarang tidak pakai masker, banyak sekali. Ini tentu membahayakan orang ini sendiri dan orang lain. Karena ketika ada yang belok atau tiba-tiba berhenti di hadapannya, habis balap terus nyering gitu, pastinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketidakdisiplinan, pelanggaran, ketidakpatuhan, itu tindakan yang semaunya sendiri akan menghasilkan bahaya. Nah, kemudian sama dengan yang disampaikan Bu Ani tadi, ini di kelas ada ulangan seperti umumnya. Ketika anak-anak ulangan, ada yang nyontek, ada yang tanya, ada yang lirik-lirik. Nah, di sini juga bahayanya adalah bahwa hasil yang diperoleh anak-anak itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Disinilah diperlukan kampanye untuk menggali budaya anti korupsi tumbuh dengan baik dalam diri anak-anak. Dan kampanye ini bisa dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh guru bersama anak-anak dan oleh anak-anak sendiri. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu banyak yang skill TIK-nya sangat bagus, bahkan kadang melebihi guru-gurunya. Kadang. Ya. Itu ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak akan senang diajak untuk membuat kampanye. Baik, kalau di SD itu ada tema yang di sana itu membuat poster. Mungkin kalau di SD bisa poster yang ditempel di tempat-tempat strategis. Nah, kalau SMP mungkin lebih ke TIK-nya, bisa juga dengan poster. Bapak Ibu, seperti kita tahu budaya anti korupsi, perilaku anti korupsi itu sudah lama kita biasakan di sekolah, sudah lama kita budayakan di sekolah melalui PPK. Di mana karakter itu kalau di SD menempati 80% pembelajaran. Terutama ada di KI 1, KI 2, dan kemudian ada di berbagai pelajaran yang diterima anak-anak. Kemudian, untuk ekstrakurikuler, kita punya ekstrakurikuler wajib pramuka, di mana di sana anak-anak dilatih disiplin, dilatih untuk percaya diri, dan sebagainya. Kemudian dalam muatan lokal di SMP apa Mbak? Muatan lokal sama ya, bahasa daerah ya Bu Esti, bahasa daerah, maka di sana anak-anak diajar untuk tata krama dengan baik, untuk menghormati yang lebih tua, untuk selalu bersikap sopan santun, mengikuti peraturan dan sebagainya. Dan kemudian budaya sekolah ini banyak macamnya, dan antara lain adalah membiasakan anak-anak itu percaya diri. Mulai dari pagi, biasanya anak-anak sudah disambut dengan senyuman Bapak Ibu Guru. Dan seperti tadi, Pak Satpamnya itu ternyata juga anti suap. Meskipun disuap 50.000, kalau bagi Pak Satpam itu besar. Tapi Pak Satpamnya baik, sepertinya mau menerima, ternyata ditolak. Kan begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian keteladanan. Keteladanan ini Bapak Ibu, yang melakukan keteladanan adalah para orang tua di sekolah. Maksudnya orang yang sudah senior di sekolah. Guru, kepala sekolah, staf, dan kemudian termasuk Pak Bon, termasuk Pak Satpam. Nah, yang sering dilupakan Bapak Ibu Guru adalah bahwa Bapak Ibu Guru itu mengajarkan anak-anak supaya tidak terlambat, supaya in time, jadi sebelum waktunya sudah datang di sekolah. Atau on time, pas waktunya dia ada di sekolah begitu. Tapi kadang Bapak Ibu Guru mungkin karena suatu keperluan atau tiba-tiba di rumah ada pekerjaan yang harus cepat diselesaikan, akhirnya terlambat. Nah, yang mungkin
Bapak Ibu sering melupakan itu, bahwa keterlambatan Bapak Ibu itu juga dinilai oleh anak-anak. Kadang tidak tergesa-gesa menuju ruang kantor atau apa itu, tapi masih berjalan pelan-pelan, sehingga anak-anak ketika terlambat pun akan berjalan pelan-pelan, kan sudah telat, seperti itu ya. Kemudian ini, strategi pembelajaran korupsi yang pertama itu lewat ini. Ada knowledge, pengetahuan, kemudian dari pengetahuan ini tumbuhlah karakter dan menumbuhkan nilai, kemudian menumbuhkan keyakinan. Apa yang menjadi pengetahuan? Ada tindakan-tindakan seperti korupsi, pencurian, dan lain-lain, di mana tindakan-tindakan itu akan berdampak pada sesuatu yang tidak enak. Misalnya pencurian, pencurinya akan digebuki massa. Koruptor misalnya akan disinisi setiap bertemu orang. Dan anaknya akan juga dibully dengan kata-kata, dengan verbal. Kamu anaknya koruptor kan, nah, dan sebagainya. Dan mungkin penindakan yang lebih tegas lagi bahwa bapaknya dipenjara. Seperti itu merupakan pengetahuan knowledge yang akan membuat orang takut korupsi. Nah, ketika rasa takut korupsi muncul itu, akan timbullah karakter yang membuat orang mencegah. Jangan sampai saya korupsi. No corruption. Saya tidak mau korupsi. Tidak. No terhadap korupsi. Nah, di situ akan timbul sikap tidak bisa korupsi karena takut nanti ada tindakan. Nah, dari karakter ini kemudian kita para pendidik bekerja sama dengan peran serta orang tua dan masyarakat, masyarakat utamanya orang tua ya, akan mendidik anak-anak kita agar tidak mau korupsi, nilainya di situ. Sehingga anak-anak yakin bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang enak, bukan budaya yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, cara yang kedua adalah design thinking. Apa itu design thinking? Adalah cara berpikir yang berpusat pada pengguna. Berusaha memahami kebutuhan orang dan menghasilkan solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasa disebut juga dengan solution based thinking. Tapi untuk pendidikan anti korupsi, kita boleh berpikir dengan problem based thinking yang bagaimana seperti ini. Sekolah banyak sampah. Keinginan para siswa, keinginan para anggota di sekolah itu adalah sekolah bersih. Lalu, apa solusinya? Nah, anak-anak bersama guru akan mencari solusinya berangkat dari masalah yang ada. Fase dari design thinking itu ada lima, empathize, yaitu memahami target sasaran, apa maunya, apa yang tidak disukainya, dan apa tujuan mereka. Kalau tadi tentu target sasarannya adalah siswa. Kalau yang membuat guru, siswa di kelasnya, kalau sesama siswa ya teman-temannya. Apa maunya? Maunya sekolah bersih. Apa yang tidak disukainya? Sampah yang di mana-mana. Nah, apa tujuan mereka? Sekolah bersih agar belajar menjadi tenang. Dan kemudian define, menentukan permasalahan dan tujuan. Permasalahannya tadi ada, tujuannya adalah sekolah bersih. Ideate, menghasilkan ide-ide atau gagasan kreatif. Oh, kalau gitu kita buat aja poster-poster. Di sana kita harus bersih-bersih sebagian dari iman dan sebagainya. Kemudian ada prototype, yaitu action. Membuat karya dari yang sudah diidekan, membuat poster, membuat kampanye itu, ini itu, maka action-nya ya membuat poster atau lewat sosial media dan sebagainya. Testing. Nah, testing ini apabila tadi kampanyenya sudah dikeluarkan melalui poster atau media sosial, maka kita mencari apa ya saran dari orang-orang yang sudah membaca itu. Kalau sarannya baik, maka bisa dilanjut dengan membiasakan perilaku bersih.
Jadi kalau sarannya ternyata, oh gambarnya elek, jadi orang enggak ada yang tertarik, maka bisa ditingkatkan menjadi lebih baik gambarnya supaya orang-orang tertarik. Yang ketiga, membuat kampanye integritas di lingkungan sekolah. Ini kampanyenya, masalah yang ada, baik buruk maupun baik, maksudnya itu baik masalahnya itu buruk maupun masalahnya itu baik, anak-anak tinggal memilih mana yang disukai, berita buruk ataukah berita baik. Masalah-masalah ini akan menghasilkan berita buruk, tapi hal-hal yang baik akan menimbulkan berita baik. Seperti contohnya, banyak murid dan guru terlambat, maka bisa dipastikan sekolah ini tidak disiplin beritanya. Untuk sekolah gak disiplin, biarpun gurunya telat, muridnya telat, boleh masuk. Nah, seperti itu. Hal baik apa? Nah, kantin kejujuran berkembang baik. Banyak siswa menggunakan sepeda. Banyak siswa berjalan kaki. Kalau siswa berjalan kaki atau naik sepeda, tidak diantar sepeda motor, tidak diantar mobil, itu baik bagi anak-anak. Terutama anak-anak sehat dan kemudian tidak ada gap antara yang punya mobil, antara yang punya sepeda motor dengan hanya yang berjalan kaki. Dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini ada peran orang tua juga. Ini sering terjadi bullying, ini penting. Bullying itu tidak selalu berupa terhadap fisik, dilakukan terhadap fisik seseorang, tetapi bisa berupa kata-kata atau pandangan yang sinis terhadap orang lain. Misalnya, iya anak itu gendut. Lah apa yang ngomong enggak gendut, saya gendut. Terus kemudian itu verbal. Kalau yang verbal misalnya sengaja, kalau sudah SMP itu mungkin sengaja menyenggol-nyenggol, tapi yang bagaimana itu juga termasuk bullying. Jadi tidak selalu harus menampar dan sebagainya. Dan itu berita buruk yang dihasilkan akan sangat sangat nggak enak ya. Nah, kemudian orang tua memberikan gratifikasi kepada guru atau kepala sekolah supaya anaknya yang mau nggak naik menjadi naik, seperti kata Bu Ani. Beritanya juga buruk, tapi berita yang baik ini banyak sekali. Sekolah mempunyai inovasi yang terkait dengan pendidikan karakter. Wah, itu luar biasa. Nah, saya biar sekolah di situ aja. Masih sunasi tak pindah-pindah sampai mau begitu ya. Karena sekolahnya betul-betul menegakkan pendidikan karakter dengan baik. Nah, untuk kampanye ini Bapak Ibu bisa melibatkan siswa. Seperti kita tahu, apalagi yang sudah SMP, anak-anak itu sangat mahir dalam menggunakan IT. Sehingga bisa membuat foto-foto atau apa yang bagus untuk dijadikan kampanyenya. Kalau di media sosial, nah inilah media yang paling efektif untuk berkampanye. Mengapa? Dari penduduk Indonesia yang jumlahnya 274.900.000 itu, pengguna HP itu berjumlah 345.300.000. Kalau diversuskan dengan angka jumlah penduduk ini, maka itu jumlahnya 125,6%. Di mana yang jumlah populasi ini itu adalah dari anak yang baru lahir sampai mau meninggal. Nah, sedangkan pengguna HP ini dianggap dari yang berumur 16 sampai 65. Tapi sebetulnya anak kecil pun sudah biasa menggunakan HP yang ada internetnya, ada YouTube-nya dan sebagainya. Dan pengguna internet jumlahnya sekian ini. Kalau diversuskan ke jumlah populasi penduduk Indonesia itu 73,7%. Demikian juga orang-orang yang aktif di sosial media jumlahnya
adalah 170 juta yang kalau diperseskan dengan jumlah penduduk, dipersentasekan itu jumlahnya 61%. Nah ini Bapak Ibu, total pengguna internet. Nah, untuk penggunaan jam saja Bapak Ibu, rata-rata orang-orang Indonesia ini sehari-hari itu menggunakan internet, menggunakan pokoknya yang dunia maya itu, baik lewat email dan sebagainya, YouTube, itu 8 jam 52 menit. Sehingga media sosial ini sangat efektif untuk kampanye, gitu ya. Nah, ini kurvanya. Kontennya tentu harus edukatif, tidak hanya edukatif, tapi juga harus menghibur. Bapak Ibu, tentu banyak hal yang bisa dilakukan dalam kampanye di sosial media ini. Tapi tentu strateginya kita menentukan dulu tujuannya, memahami tujuan organisasi dan buat tujuan operasional, buat tujuan kampanye, tentukan target keberhasilannya. Misalnya kalau tujuan kampanyenya itu meningkatkan budaya anti korupsi, maka Bapak Ibu tentukan tujuannya. Anak-anak akan memahami budaya korupsi dan kemudian setelah memahami akan berusaha untuk membiasakan diri terhadap budaya anti korupsi. Sehingga diharapkan anak-anak ketika pulang, ketika dewasa, sudah terbiasa untuk budaya anti korupsi. Tentukan juga target keberhasilannya. Kalau menentukan target biasanya kita tinggi-tinggi, ya 90, 100 dan sebagainya. Ternyata nanti pencapaiannya 50%, ya berarti mungkin kita masih salah menentukan tujuannya, salah menentukan sebelumnya ini ya. Nah, kemudian tentukan target audiens. Apa audiennya ini harus apa? Nah, kemudian pahami produknya. Dan yang terakhir, pilih cara komunikasinya. Apakah langsung lewat media sosial atau yang lain. Bagaimana membuat kampanye menarik? Karena ini harus cepat. Nah, hilang. Maaf. Nah, hilang lagi. Nah, Bapak Ibu selalu ambil dari fenomena yang dekat di depan kita sehari-hari. Kalau saat ini tentu yang paling dekat ya pandemi COVID-19 itu bisa kita menggunakan seluas-luasnya. Jangan lupa 5M. Mencuci tangan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, selalu menjauhi kerumunan. Dan dari itu kita membuat gambar-gambar yang betul-betul menarik supaya orang yang melihatnya juga tertarik. Seperti kalau Bapak Ibu mau lomba kan, kalau lewat sosial media biasanya Bapak Ibu meminta untuk teman-temannya men-like and share, ya kan? Kalau saya kebetulan baca, biarpun SMP, biarpun SD, ya saya like juga dan share juga supaya Kota Malang banyak yang menang, kan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti ini gambar yang lucu sekali. Kakaknya ditanya, Kak mau jadi apa kalau besar nanti? Kakaknya tidak menjawab, jadi polisi, jadi dokter, tidak. Tapi kakak mau jadi orang yang jujur. Nah, jujur itu kan keren. Nah, itu memanfaatkan dokumentasi yang ada atau meminta siswa melakukan pengambilan gambar, foto atau video. Lah ini kebetulan ada foto keluarga. Sekarang kan gampang sekali mau foto peristiwa apapun, kegiatan apapun. Karena kita sudah memiliki HP yang untuk memfoto apapun itu pasti jadi. Dan kadang kita juga mudah mendelete-nya kalau tidak dipakai. Ini kebetulan ada foto keluarga begini,
Lah si pembuat kampanye tinggal membuat teksnya. Mudah kan? Mudah dan menarik. Nah, kemudian ini juga realita yang terjadi ya. Bapak Ibu OTW itu sebetulnya kan bukan mau berangkat ya, tapi on the way, jadi kan sudah di tengah jalan. Tapi ini OTW, tunggu 10 menit lagi ya. Ternyata dandan, ternyata macam-macam belanja dan sebagainya. Lah, 1 jam kemudian belum juga berangkat. Tadi sudah mengatakan kalau OTW, stop korupsi waktu. Jadi biasakan tidak korupsi waktu meskipun di rumah ataupun di sekolah atau dimanapun. Nah, ini berupa storytelling. Jadi sangat menarik, apalagi dibuat seperti komik itu ya. Banyak yang sudah bisa membuat komik yang bisa loncat-loncat dan sebagainya. Nah, banyak sekali yang bisa dibuat untuk ini. Memanfaatkan momentum. Ini kebetulan pada saat beliau dari KPK menjelaskan ini membuatnya di hari puasa. Makanya beliau mengambil momentum puasa. Kalau kita momentum saat ini ya pemberantasan corona, misalnya vaksin, yang paling sekarang aktual ya vaksin. Siapa yang belum divaksin harus daftar. Nah, itu dibuat dihubungkan dengan anti korupsi. Apa? Bisakah? Ya bisa. Banyak perilaku anti korupsi yang muncul ketika ada pandemi COVID-19. Misalnya, orang yang sudah terkena virus, tapi kemudian banyak pekerjaannya di sekolah, padahal harusnya beliau kan isoman. Tapi tidak isoman karena merasa tanggung jawabnya banyak di sekolah. Tapi setiap kali ketemu temannya minggir, ketemu temannya lagi minggir. Pada saat pekerjaannya selesai, lalu beliau itu pulang, lalu beliau mengatakan, Bu, sebetulnya saya sudah positif ketika diswab. Nah, ketidakjujurannya itu kan membuat temannya menjadi celaka, menjadi ketularan. Nah, seperti itu perilaku anti korupsinya belum tumbuh. Budaya anti korupsinya belum tumbuh. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum itu untuk membuat kampanyenya di sosial media. Nah, kemudian bagaimana membuat desain yang menarik? Kalau Bapak Ibu sudah nggak usah melihat ini, sudah pasti bisanya. Saya yakin sudah pasti bisanya ini ya. Kumpulkan foto atau informasi untuk divisualisasikan. Nah, sekarang kan daring, ini sudah bukan barang yang aneh bagi Bapak Ibu. Nanti silakan dibaca sendiri, karena waktunya itu selalu kita tergesa-gesa ya. Tapi nggak apa-apa kalau dibacakan. Cari ide atau referensi, ini juga mudah. Visualisasikan, kemudian dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu mendesain menggunakan PowerPoint. Nah, ini sangat sering kita lakukan ya. Dan PowerPoint itu kan juga mudah. Selain mudah, juga sudah tersedia di program semua laptop, sehingga Bapak Ibu kalau melakukannya akan sangat mudah sekali. Kenapa PowerPoint? Ya, fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian cepat, ya, tidak membutuhkan waktu lama karena di PowerPoint kita sudah bisa mengunduh gambar, mengunduh suara dan sebagainya, dan mudah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian trik mendesain konten sosial media. Sesuaikan slide size untuk jenis postingan. Ini Bapak Ibu pastinya sudah bisa ini. Apalagi di SMP. Di SD sudah banyak yang canggih. Atur komposisi warna dengan color palette. Nah, itu Bapak Ibu banyak jutaan warna kalau di sana itu ya. Kita bisa memilih gradasi antara ini, semuanya mudah kita lakukan. Dan sepertinya kita juga sudah biasa melakukannya.
jaga jaringan pencegahan korupsi. Warna apa ini enggak kelihatan? Warna latar yang dibuat yang serasi begitu. Ini isi kampanye dari KPK. Membuat latarnya harus kontras dengan apa yang disampaikan. Atur komposisi font tidak lebih dari 3 jenis. Font-font itu banyak sekali ya Bapak Ibu, dalam laptop kita, dalam komputer kita itu kita bisa memilihnya. Apalagi desainnya juga ada desain, tapi biasanya Bapak Ibu lebih bagus kalau mendesain sendiri. Pilih gambar yang representatif. Jadi gambarnya itu bisa menyampaikan, bisa jadi ya yang bagus, bukan hanya bagus tapi juga bisa menyampaikan begitu. Misalnya warna itu bisa terlihat dari jauh. Jadi orang sudah tertarik melihat apa yang sudah Bapak Ibu buat sehingga tertarik untuk membaca isi dari kampanye yang Bapak Ibu sampaikan. Mulai mendesain. Nah, tadi kan ada urutan-urutannya. Lah kalau mendesain, wah ini sudah ahlinya semua. Pesannya dibuat, terus diukur. Pokoknya dieret-eret ke sana kemari sehingga menjadi bagus. Untuk mempermudah jarak, untuk melakukan menggunakan grid dan guidelines terkabeh ini ya, dengan grid dan guidelines juga digunakan untuk mengevaluasi desain dari segi kerapian sebelum diposting. Betul Bapak Ibu, sebelum diposting kita sendiri harus melihat hasil karya kita itu memuaskan, sehingga kalau sudah dilihat orang pasti sudah tertarik orang untuk membacanya, untuk melihatnya. Kadang kita memerlukan pendapat orang lain di sekitar kita. Ini sudah bagus atau sudah? Kadang nggak ada orang ketika kita mengerjakannya ya. Export dan publish. Nah ini kampanyenya. Hasilnya dari tadi. Atau ajak siswa yang ahli membuat video TikTok untuk membuat video kampanye integritas di lingkungan sekolah. Anak SD sudah banyak yang pintar ini, jadi yang di SMP pasti sudah lebih pintar. Gunakan hashtag atau tanda tagar. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk anti perilaku anti korupsi dan budaya anti korupsi itu memang sudah harus kita biasakan di sekolah baik SD maupun SMP. Karena bagaimanapun murid-murid kita inilah yang nanti bisa membuat negara kita bersih dari korupsi. Sungguh akan sulit memberantas korupsi kalau kita tidak melakukan regenerasi dari murid-murid kita yang sekarang. Apabila murid-murid sudah terbiasa dengan hal-hal yang perilaku korupsinya itu sudah dikuasai, misalnya jujur, tidak nyontek, tidak terlambat, bertanggung jawab, saling peduli, saling menghormati, insya Allah kelak di Indonesia ini enggak ada lagi berita mengenai korupsi. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian apabila Bapak Ibu sudah mengajak siswa-siswa untuk berkampanye, sebelumnya itu anak-anak harus menguasai dulu. Mengapa harus dikampanyekan? Mengapa perlu dikampanyekan? Sehingga anak-anak tahu dulu perilaku ini penting mengapa. Supaya nanti ketika di rumah, anak-anak bisa bercerita kepada orang tuanya, kepada orang di sekitarnya, kepada teman-temannya, supaya hal-hal yang seperti ini tidak diulangi. Bapak Ibu, kita sering merasa resah, sering merasa gelisah. Kemana-mana ada tumpukan sampah, di mana-mana ada tumpukan sampah. Kita lewat kota lama yang dari Matahari ke mana itu, ke Jodipan itu
tumpukan sampah setelah pasar itu juga tidak segera diangkut sampai siang. Begitu juga saat ini ada PPKM, tapi masih banyak orang yang tidak menggunakan masker. Disiplinnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikian juga anak-anak yang nyontek. Sampai dengan digital pun anak-anak bisa nyontek. Masih dengan cara apapun anak-anak bisa nyontek. Nah, dari sinilah Bapak Ibu harus betul-betul perilaku budaya anti korupsi, perilaku anti korupsi itu betul-betul dibudayakan di kelas, di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Banyak anak-anak ini sebetulnya yang sudah takut kalau mau nyontek, sudah takut kalau terlambat. Tapi kadang Bapak Ibu guru memberikan contoh yang tidak sengaja sebetulnya. Seperti anak-anak harus bersih menjaga kebersihan. Tapi Bapak Ibu ketika lewat ada sampah tidak diambil. Tapi langsung dilangkai. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan monggo, tapi waktunya sudah habis. Untuk itu saya akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setelah perilaku anak-anak ini betul-betul sudah tertanam, sudah terbiasa, dan sudah terbudaya, negara kita segera terbebas dari korupsi. Amin. Demikian Bapak-Ibu, mudah-mudahan Bapak-Ibu tetap sehat, walafiat, tetap semangat. Dan kita semua terhindar dari COVID-19, terhindar dari corona, dan corona juga segera berlalu. Tapi yang paling penting negara kita terhindar dari korupsi. Amin. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yuni. Terima kasih Bu Wahyuni. Sudah menyampaikan paparannya terkait dengan kampanye inter di lingkungan pendidikan. Untuk selanjutnya, pemateri terakhir, monggo Bu Esti untuk menyampaikan media pembelajaran pendidikan anti korupsi. Waktu kami persilahkan. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Lili, Pak Adim, juga Bu Handayani, kemudian yang terhormat teman-teman pengawas SMP maupun SD, yang terhormat Bapak-Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta yang sudah mengikuti acara kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama-sama dalam pendidikan anti korupsi ini. Bapak Ibu, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu banyak berubah. Belum-belum sudah hatur nuhun ini. Ya, yang akan saya sampaikan adalah tentang media pembelajaran. Ada garis bawahnya di sini adalah pendidikan anti korupsi. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dr. E. Oos M. Anwas, yaitu dari staf Kemdikbud. Karena saya yang dikirim untuk mewakili pengawas SMP bersama dengan kepala sekolah dan guru SMP 8, maka tentu saja satu-satunya orang SMP itu pengawasnya hanya saya saja. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa media pembelajaran pendidikan anti korupsi itu tidak berbeda jauh dengan media pembelajaran dalam mata pelajaran yang sudah ada. Sehingga kita hanya sedikit refresh saja supaya
kita bisa kembali apa ya, segar pikiran kita tentang media pembelajaran ini. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Media pembelajaran ini adalah untuk pembelajaran instruksional. Dan media pembelajaran ini sebagai media perantara atau pengantar untuk kita menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik. Juga media pembelajaran itu merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Pendapat lain mengatakan media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Nah, ini yang penting. Konten atau pesan itu harus jelas dan mudah dipahami. Jangan dengan media pembelajaran siswa itu semakin bingung, semakin sulit memahami sesuatu yang akan disajikan. Sajiannya harus menarik dan mendorong siswa untuk senang belajar. Ini jadi fungsi media pembelajaran itu antara komunikator dan komunikan, guru dan siswa, itu adalah sebagai jembatan. Ketika ada hambatan, agar apa yang disampaikan itu bisa lebih mudah dipahami dan siswa lebih senang untuk belajar. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Jika guru itu ingin menyampaikan suatu permasalahan yang kita sebut X gitu, maka guru diharapkan bisa membuat media yang memperjelas apa yang akan disampaikan tadi. Dan tentu hasilnya ini semua siswa yang ada di dalam kelas itu mempunyai konsep yang sama tentang apa yang akan disampaikan oleh guru tadi. Sumber belajar, ini ada pesan, ada orang, ada bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Pesan itu informasi yang akan disampaikan, misalnya tentang korupsi, itu bisa konsep, ide, data, fakta, nilai, norma, dan sebagainya. Sedangkan orangnya siapa? Bisa guru, orang tua, polisi, dan siapapun. Itu bisa dijadikan media pembelajaran. Bahan, media yang berisi pesan itu ada buku, koran, majalah, dan seterusnya. Alat, proyektor, tape recorder. Kalau tape recorder ini sepertinya sudah tidak terlalu sering dipakai ini. Kalau dulu kita, zaman-zaman kita sekolah begitu ya, apa yang ingin kita sampaikan direkam begitu, di kaset yang molor-molor itu, yang kalau sudah bulat, sulit dikembalikan itu. Sepertinya yang seperti itu sekarang sudah jarang sekali dipakai. Kalau pesawat radio, utamanya TV, itu masih beberapa hal kita diminta untuk membawa anak-anak menghadap ke depan TV dan mengikuti pembelajaran dari TV. Utamanya di awal-awal pandemi kemarin. HP, tablet, jaringan internet. Tekniknya ini bisa bermacam-macam. Bisa simulasi, diskusi, tanya-jawab, belajar kelompok, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Kemudian lingkungan, bisa gedung sekolah, perpustakaan, studio, museum, lembaga pemasyarakatan, dan seterusnya. Klasifikasi media. Ada benda nyata atau model, ada bahan cetak, gambar, poster, buku, audio visual atau audio visual, multimedia, online internet, lingkungan, dan presentasi. Media yang baik adalah media yang tepat. Media yang baik adalah media yang tepat. Kita lihat ini. Ini media yang baik. Tetapi ada yang kurang tepat. Kalau yang di sebelah kiri, bentuk dan ukuran gajah. Ini gajahnya besar.
dibandingkan dengan orang itu sekian ini. Tetapi yang di sebelah kanan, ini orang lebih besar dari gajah. Di awal saya menerka, oh iya ini memang gajah anaan begitu, jadi kecil. Tapi kok gadingnya sudah keluar, kok sudah besar. Sehingga untuk yang seperti ini adalah media yang kurang tepat. Ini media juga, ini sepertinya kamar ronsen atau apa ya, atau studio foto di masa lalu yang dicelup-celup pakai air. Ini media seperti ini apakah bisa dikatakan media yang tepat atau tidak? Bapak Ibu, kekuatan visual itu yang paling banyak hasilnya itu adalah ketika anak-anak itu melihat dan juga apa ya istilahnya memberi komen tentang media yang dibuat. Kalau kita tidak membawa media, kita tidak membuat media, tetapi media itu dalam khayalan guru kemudian diterangkan saja didongengi begitu, itu ternyata hasilnya tidak terlalu baik. Apalagi kalau anak-anak ini hanya mencium atau meraba saja. Jadi diberi bau-bauan atau diberi suatu media yang bisa diraba begitu, nah ini ternyata hasilnya juga kurang bagus. Ini sebenarnya adalah contoh media yang YouTube ini ya, proses dari bunga itu masih belum muncul sampai kuncup dan sampai berkembang. Tapi ternyata yang sampai ke kita, peserta yang dikirim kemarin itu bukan YouTube, hanya gambar seperti ini. Membelajarkan nilai-nilai perilaku anti korupsi sangat perlu media pembelajaran. Karena di sana ada nilai inti. Nilai inti itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Nilai sikap, adil, berani, dan peduli. Kemudian nilai etos kerja, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Ini dibuat abstrak, kemudian bisa dilakukan dengan konkret, mudah dipahami, mudah dipraktikkan, dan menyatu dalam kehidupan. Ini indikator perilaku jujur. Ini yang dicontohkan adalah untuk SD atau MI kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi ini sebenarnya juga materi ini juga ada di SMP. Jujur, berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Di sini mengenali nilai kejujuran yang dibutuhkan dalam keseharian. Memahami perlunya perilaku jujur, menunjukkan dengan benar contoh pengamalan perilaku jujur, membiasakan perilaku jujur dalam keseharian, dan menolak dan mencegah perilaku tidak jujur dalam keseharian. Ini bisa masing-masing dibuat medianya. Media yang sudah saya sampaikan tadi macam-macamnya. Nah, ini contoh-contoh dari berani jujur. Ini tadi yang bercerita tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar dengan gamblang, dengan lengkap begitu, itu sudah termasuk pada satu kejujuran. Menimbang dengan benar, itu adalah kejujuran. Melihat waktu dengan tepat, mengagendakan segala sesuatu. Ini yang utama, menolak pemberian. Ini semuanya adalah perilaku jujur, kecuali yang ini. Ini adalah siswa yang masih menyontek. Kemudian indikator perilaku peduli, ini juga bisa dibuat medianya semuanya. Jadi sesuai dengan kriteria lomba tadi, itu bisa juga salah satunya adalah media pembelajaran.
ini adalah perilaku peduli. Nah, ini contoh-contoh perilaku peduli. Ini yang pakai masker ini kenapa berbelakangan begitu ya, saling membelakangi. Ini karena kepedulian, supaya tidak apa saling menulari begitu. Dan meskipun kita itu tidak terpapar, kita merasa sehat, imun kita baik begitu, tetapi kita masih perlu memakai masker karena kita harus peduli dengan orang lain. Siapa tahu kita merasa sehat, kita merasa baik, ternyata kita adalah OTG. Jadi kalau kita tidak bermasker, itu kita bisa menulari orang lain. Ini adalah contoh-contoh kepedulian. Berikutnya adalah perilaku bertanggung jawab. Tanda-tanda hasil belajar tentang perilaku bertanggung jawab. Ini mengenali nilai tanggung jawab yang dibutuhkan dalam keseharian. Sama ya, memahami, menunjukkan, membiasakan, dan akhirnya menolak dan mencegah perilaku tidak bertanggung jawab dalam keseharian. Ini tadi adalah perilaku bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab dalam pekerjaan di sawah begitu. Karena kalau sudah waktunya rumput-rumput itu disiangi supaya tidak bersaing dengan padinya sendiri. Harapan petani Indonesia bisa petani dengan tenang dan menguntungkan. Ini adalah juga salah satu tanggung jawab. Kemudian, bagaimana mendapatkan media pembelajaran? Apakah boleh kita mengadopsi media pembelajaran yang sudah ada? Tentu saja boleh. Tetapi tentunya harus disesuaikan dengan lingkungan kita. Jadi jangan serta-merta hanya mengambil saja kemudian tanpa disaring begitu, tanpa dilihat, langsung saja dijadikan media pembelajaran untuk kita memberikan pembelajaran anti korupsi kepada siswa. Untuk apa media pembelajaran? Tentunya sudah saya sampaikan di depan, memudahkan peserta didik belajar optimal, mendorong peserta didik itu menjadi senang, kemudian memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan langsung, mengatasi keterbatasan daya indera, ruang, waktu, bahaya, dan lain sebagainya, mengembangkan berpikir tingkat tinggi, membiasakan belajar aneka sumber, belajar sepanjang hayat, membantu tugas guru, dan membelajarkan peserta didik. Media yang baik bukan yang canggih, tapi yang tepat. Demikian yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada siswa yang menanyakan apakah boleh untuk media pembelajaran, misalnya kita memberi tugas kepada siswa itu dalam bentuk kecanggihan teknologi yang sekarang ini, apa boleh menggunakan TikTok begitu? Ya tentu saja boleh. Monggo Bapak Ibu, nanti kita masih memerlukan diskusi dengan Dinas Pendidikan untuk lomba yang akan kita rancang. Dan nanti setelah ada keputusan dari Dinas Pendidikan akan segera saya share ke Bapak Ibu sekalian agar kita lebih punya gambaran yang konkret begitu untuk lombanya itu. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sengaja saya menyampaikan dengan cepat dan padat karena media pembelajaran ini sudah menjadi konsumsi Bapak Ibu guru di SMP dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih.
Terima kasih Bu Esti sudah menyampaikan materi paparannya dengan jelas terkait dengan apa tindak lanjut dari pembelajaran anti korupsi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah baik dari negeri maupun swasta, terima kasih sudah sampai sore Bapak Ibu mengikuti dengan sabar menerima materi dari 4 materi yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Tadi seperti yang sudah kita dengarkan di awal dari Bapak Kepala Dinas, ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan, ini ada pesan. Satu, Bapak Ibu, ini tadi setelah saya lihat, di situ ada 81, kalau nggak 81 peserta, berarti kan ada beberapa dari sekolah yang belum menerima materi pembelajaran anti korupsi kali ini. Monggo nanti dari sekolah sekitarnya bisa menyampaikan kepada sekolah yang sekiranya belum mengikuti pada kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama, yang kedua, tadi sudah yang penting di sini, yang berat bagi kita adalah untuk mengikuti lomba terkait dengan penyusunan RPP, media pembelajaran, dan sebagainya terkait dengan pendidikan anti korupsi. Tadi yang di pagi hari tadi, saya dengan Bapak Ibu Pengajian K3S, kita sudah membuat jadwal kapan kira-kira nanti kita untuk membahas, karena pada tanggal 22 Oktober adalah hari penentu terakhir untuk pengumpulan lomba tentang media pembelajaran. Karena dengan waktu yang satu bulan ya, tinggal sisa satu bulan, monggo saya tawarkan kepada Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah enaknya bagaimana, karena sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber bahwa hal ini bisa diikuti oleh setiap sekolah, dan dari KPK sendiri kemarin yang wajib untuk mengikuti lomba adalah yang mengikuti kemarin, yang mengikuti kegiatan tanggal 7 dan 8. Saya serahkan nanti kapan kita, kalau bisa minggu-minggu ini, kita bertemu antara pengawas dan dari MKKS, baik dari negeri maupun swasta, mau kita bawa kemana. Karena tadi sudah ada pesan dari Kepala Dinas, kita kalau ikut lomba jangan sebagai pengembira. Kita harus punya target untuk meraih prestasi yang terbaik, maksimal. Jadi kita nggak dipandang sebelah mata oleh dari kota-kota lain. Harapan saya seperti itu, dari Bapak Kepala Dinas juga seperti itu. Yang kedua, dari pengawas dan kepala sekolah mendampingi guru tadi yang sudah membuat media dan sebagainya. Dari RPP yang dibuat di sini adalah dari intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekskul yang dikaitkan dengan jejaring pendidikan anti korupsi. Sekali lagi, saya mohon masukan dari Bapak Ibu Pengawas dan dari MKKS, monggo secara teknis nanti kita bahas lebih lanjut, karena ini juga waktu sudah sore. Monggo saya sampaikan kepada MKKS, baik negeri maupun swasta, saya ingin masukannya Bapak Ibu, ataupun dari pengawas, monggo. Saya mungkin Bu Lili. Monggo, Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera saya ucapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan mungkin yang sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan waktunya juga sudah sangat mendesak. Meskipun bagaimanapun begitu, tetap dibentuk atau perlu dibentuk tim teknis kali Bu Lili. Dalam artian mungkin dalam waktu dekat, mungkin bisa menghimpun beberapa teman yang kemarin hadir langsung dan mungkin beberapa teman yang ditunjuk oleh dinas untuk mengikuti pertemuan teknis persiapan kompetisi itu. Kayaknya mungkin itu Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Dari Bapak Ibu Pengawas mungkin ada masukan? Monggo.
Nah, berarti mungkin nanti ada apa WA lewat ke saya atau bagaimana. Yang penting dalam minggu ini nanti kita secepatnya saya akan menyusun apa rencana untuk apa giat untuk mengikuti lomba. Yang penting ini karena waktunya sudah tinggal 1 bulan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas yang sudah sabar, dan tadi mohon maaf karena apa Bapak tadi juga banyak tamu sehingga waktunya agak tertunda kira-kira setengah jam, mohon maaf sekali lagi. Demikian dari kami selaku apa penyelenggara kegiatan webinar pada siang ini sampai sore hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dim. Halo Pak Dim. Pak Dim, assalamualaikum. Enggak terdengar.